Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten yang berada di Jawa Barat yang elok dan indah, yang kaya akan budaya, kesenian, serta pariwisata. Pariwisata yang pertama kali serta dinobatkan menjadi pariwisata terbaik ataupun sudah termasuk ke dalam pariwisata UNESCO, yaitu pariwisata Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu. Serta Sukabumi juga memiliki jembatan terpanjang yang berada di Kabupaten Sukabumi, yaitu di daerah Situ Gunung. Tidak hanya itu, Kabupaten Sukabumi juga memiliki lahan yang sangat luas dalam bidang pertanian. Yang pertama, pertanian singkong, pertanian padi, pertanian kelapa sawit, pertanian karet, serta pertanian yang berada di daerah saya, yaitu pertanian kebun manggis, ya, yang sering kita jumpai di dalam media sosial ataupun di TV-TV berkenaan tentang manggis. Dan tentunya bukan hanya itu, memiliki juga makanan ciri khas, yaitu makanan keripik enye ataupun kicimpring. Tepatnya berada di Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Di sana banyak sekali lahan yang luas yang digunakan sebagai lahan pertanian pohon manggis. Dan di sana juga tepatnya berada di dekat rumah saya tinggal, yaitu banyak orang-orang ataupun serta kelompok UKM-UKM kecil yang mendirikan kelompok usaha kepada bidang enye ataupun kelompok bidang kicimpring, ya. Mungkin di daerah lain namanya itu kicimpring, akan tetapi di daerah saya namanya enye. Ya, perbedaan nama akan tetapi tetap satu tujuan. Itulah Indonesia.
tempat pertanian atau tempat perkebunan kebun manggis, serta pembuatan enyik ataupun kicimpring. Satu lagi yang ingin saya tampilkan yaitu pesona indah ataupun pesona alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi, yaitu Pelabuhan Ratu dan Geopark Celetuk.